السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله، فإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم، يا فتاح يعلم، يا فتاح يعلم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، segala puji bagi Allah Tuhan yang memelihara sekalian alam dengan izin dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kita bersama-sama pada malam ni dalam kuliah selepas Isyak. Di mana insya-Allah seperti biasa kita akan sambung lagi daripada perbahasan kitab Pelita Penuntut yang diterjemahkan daripada risalah Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Muhammad Azhar Nuji rahimahullahu taala. Baik, kita sambung lagi insyaAllah. Pada muka surat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala وَنَفَعَنَا بِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمِنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Dan tak dapat tidak, Ustaz. Ya. Dan tak dapat tidak daripada bahawa belajar ia seorang penuntut ilmu itu akan suatu daripada ilmu tib, yakni bomoh, dan bahawa mengambil berkat ia dengan asar dengan yang datang pada bicarakan bomoh yang menghimpunkan dia oleh Syekh Al-Imam Abu Abbas Al-Mustawfiri pada kitabnya yang bernama Tibun Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Baik, kita sambung lagi. Jadi kita masih lagi pada pembicaraan tajuk yang terakhir, iaitu pada menyatakan perkara fasal, pada menyatakan untuk menarikkan rezeki dan perkara yang menegakkan rezeki dan perkara yang menambahkan umur. Dan tak dapat tidak.
Ini sebahagian ni dia tajuk lain dah ni. Kalau ikutkan yang setakat tajuk tu dah habis dah. Dan tak dapat tidak ni nak cerita seorang pelajar. Kelakuan seorang pelajar. Dan tak dapat tidak daripada, ini mesti. Daripada bahawa belajar ia penuntut ilmu akan suatu daripada ilmu tib. Apa ilmu tib? Yakni bomoh. Maksud bomoh di sini, iaitu belajar untuk menyembuhkan penyakit. Itu maksud bomoh. Kita panggil doktor lah. Dalam bahasa kita sekarang. Yang ni belajar untuk menyembuhkan penyakit yang baru kedatangan. Penyakit baru ni lah. Dia kata dia suruh kita belajar juga. Dan bahawa, bukan tu saja. Dan bahawa mengambil berkat ia penuntut ilmu dengan asar. Apa asar? Tulis itu. Yakni perkataan-perkataan sahabat. Dan bahawa mengambil berkat ia penuntut ilmu dengan asar. Apa asar? Iaitu perkataan-perkataan sahabat yang datang pada bicara kan bomoh. Maksudnya, bukan semata-mata kita belajar ilmu tip saja, tetapi kita ambil juga berkat, itu bertambahnya kebajikan tu dengan perkataan-perkataan sahabat yang datang pada membicarakan ilmu tip ni. Akan bicara bomoh yang menghimpunkan dia oleh Al-Syeikh Al-Imam Abu'l Abbas Al-Mustawfiri pada kitabnya yang bernama Tibbun Nabi alaihi salatu wassalam. Dia banyak kitab tip ni banyak. Kitab tip daripada Imam apa tu Imam Nawawi, Tibbun Nawawi pun ada. Lepas tu kitab tip ilmu tip daripada pengarang daripada kitab Syekh Ahmad Zain Al-Fattani pun ada. Kitab Jawi. Dia ajar situ macam mana cara nak macam mana kalau orang sakit demam macam mana dia ajar. Kalau kalau dalam kitab Imam apa Imam Syekh Ahmad Al-Fattani tu ada. Baik. Jadi kita gabungkanlah bukan semata-mata kita ambil yang baru saja. Emotif ni bukan kata ambil emotif ni kita ambil berkat juga dengan ubatan-ubatan orang ulama dulu. Jadi kita ambil apa kita ambil juga perubatan ulama-ulama dulu. Lagi pula mendapat akan dia akan ini kitab. Mendapat akan dia akan ini kitab oleh mereka yang menuntutnya. Menuntut ini kitab. Siapa-siapa raja ni akan dapatlah ni kitab ni. Biasa ni kitab Arab ni. Kitab Arab. Kalau ada kitab Jawi tu tengok. Kalau kitab Arab, Tibbin Nawawi. Lepas tu kitab ni. Lepas tu kitab banyak lagi sebenarnya. Kalau kitab Jawi tu tengoklah. Dalam kitab Syekh Ahmad tu ada. Ini nak habis lah. Walhamdulillah. Jadi kita taklim-taklim tu habis takat tu lah. Ini dia cerita lain pula ni. Ini kita cerita, akan datang ni cerita lain pula. Walhamdulillah ala tamami. Kita taklim-taklim habis dah. Bermula segala puji itu ketentuan bagi Allah Ta'ala. Alat tamami di atas kesempurnaan. Satu terjemahannya. Bermula puji itu tertentu bagi Allah.
Hal keadaan Allah Ta'ala, puji di atas Allah tu di atas kesempurnaan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Dan bermula selawat ini rahmat. Dan kesejahteraan itu turunlah kedua-duanya di atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Iaitu Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan minta juga selawat dan salam itu turun di atas keluarganya, keluarga Muhammad. Wa sahbihi, dan di atas sahabat-sahabatnya, sahabat Muhammad. Ajma'ina, sekalian mereka itu. Amin, amin. Habis. Inilah akhir terjemah risalah ta'limul muta'allim. Inilah. Dia kata inilah kesudahan ataupun akhir penghujung terjemah risalah ta'limul ta'lim. Ta'limul ta'lim ni terjemah daripada kitab Arab. Dan kitab Melayu kita panggil pelita penuntut. Setakat tu dah habis ta'limul ta'lim. Padahal yang akan datang ni, ini karangan daripada syarah pengarang kita iaitu Syekh Muhammad Syafi'i. Dia akan masuk sikit tentang bab-bab fiqah juga. Ni panjang ni, panjang. Dia akan campur juga dengan bab tasawuf belakang nanti. Dia akan cerita bab tasawuf juga. 10 perkara yang mahmudah, 10 perkara sifat mazmumah. Dia akan cerita semua. Ni. Kemudian, perhamba hubungkan pula sedikit daripada bahasan suasa. Ini nak cerita, dia nak cerita bahas hukum suasa ni. Dia ambil hukum pekah sikit. hukum suasa. Kemudian, perhamba hubungkan. Jadi, perhamba teruskan pula. Hubungkan ini, perhamba teruskan pula sedikit daripada bahasnya. Bahas perhamba, bahasannya, bahasnya, bahas kitab ni, iaitu bahasanya apa? Tak kena tu. Bahasnya, ini bahas suasa. Sebab apa tu? Perhamba boleh meneruskan sedikit daripada bahas perbahasan suasa supaya dapat pertunjuk dengan dia dengan sedikit daripada bahasan suasa tu oleh mereka yang warak dan ihtiyat pada agama. Apa warak? Iaitu mereka yang meninggalkan perkara syubhat. Warak dengan mana? Tarkus syubhat. Mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang kesamaran, itu yang panggil warak. Dan ihtiyat. Lagi pula memberi petunjuk sedikit pada bahasa suatu itu bagi mereka yang warak, lagi pula bagi mereka yang ihtiyat pada agama. Apa ihtiyat? Iaitu penjagaan pada agama. Mereka yang menjaga pada agama. Satu, dia nak cerita perbahasan tu sikit tu. Satu. Dan juga sedikit atau pada kata perhamba hubungkan pula. Soal kata, perhamba hubungkan pula juga sedikit daripada tasawuf. Daripada ilmu tasawuf. Sebab apa? Perhamba tu hamba lah perhamba tu adalah hamba. Sebab apa perhamba boleh hubungkan sedikit tasawuf? Supaya hasil berkat dengan dia dengan tasawuf itu. Supaya nak ambil berkat dengan ilmu tasawuf. Dan juga ia tasawuf tu. Ia tu kembali pada tasawuf. Dan juga ia tasawuf itu setengah daripada wajibat-wajibat
Apa wajibat? Perkara-perkara yang wajib. Itu wajibat, wajibat. Setengah daripada perkara-perkara yang wajib yang tertanggung, yang ini yang dibebankan, yang dibebani, yang tertanggung, ini yang dibebani atas tiap-tiap mukallaf. Jadi ilmu tasawuf tu wajib dibebankan, wajib dipelajari bagi tiap-tiap mukallaf. Itu maksud dia. Habis itu. ini nak mula masuklah. Jaga-jaga. Sungguhnya. Sangat-sangat banyak telah memakai oleh yang laki-laki. Ini oleh orang yang laki-laki. Oleh yang laki-laki. Daripada, ini oleh orang yang laki-laki. Daripada orang-orang zaman kita sekarang. Pakai apa tu? Memakai tu akan suasa. Tambah sikit. Padahal haram memakai akan dia. Tambah sikit. Yang ni padahal haram memakai akannya. Itu suasa tu. Tu. Ini zaman je lah. Tak tahu zaman kita boleh jadi ada kot. Zaman pengarang kitab kita ni dia kata ramai orang lelaki-lelaki tu pakai suasa. Suasa ni campuran daripada emas dan perak. Dan menyangka mereka itu orang yang laki-laki tu akan halal bagi suasa tadi. Jadi dia ingat suasa tu halal. Walhal haram. Sebab dia campuran dia, emas laki-laki tak boleh pakai walaupun campur sekali pun. Walaupun sikit pun tak boleh. Tak ada. Dan juga ada jatuh pada setengah-setengah daripada ahli ilmu. Jatuh ni maksudnya berlaku. Dan juga ada berlaku pada setengah-setengah daripada ahli ilmu. Memakainya, memakai suasa. Ada juga. Ahli ilmu pun pakai suasa, tak tahu. Tak sedar. Kadang pakai cincin suasa kan. Dan mengata mereka itu setengah-setengah daripada ahli ilmu tu. Dia kata apa? Bahawasanya tiada yang soreh. Tulis. Tiada nas yang soreh. Memang tak ada nas. Tak ada Nabi tak sebut. Dan Quran tak ada. Dia semua emas perak je. Tiada yang soreh ni. Tiada nas yang soreh. Yang menunjukkan haram suasa itu. Dan ada setengah ahli ilmu tu dia dakwa kata, mana kata suasa tu haram? Tak ada pun nas-nas yang jelas. Ini nak bahan. Maka demikian itu, demikian itu apa? Mengata mereka itu bahawasanya tiada yang soleh itu. Yang menunjukkan haram tu. Tunjuk situ. Tunjuk nama situ. Maka demikian itu mengata mereka itu tu. Bahawasanya tiada yang soleh sampai habis tu. Demikian itu tu, sangat-sangatlah hairan pada akal perhamba memikir. Dah lah. Pengarang kita nak mikir. Tak lep, fikir tak lepas lah kumat. Dia kata tak haram. Hairan dia kata. Sebab apa? Ni. Kerana. Sebab apa dia kata sangat-sangat hairan? Bahawasanya. Saya silap. Bukan emas tak cakap depan. Hakikat suasa itu ialah
Bukan macam perak, silap. Ialah emas yang dicampurkan dengan tembaga. Boleh jadi dengan perak mana? Tengok. Dan lainnya lain daripada tembaga. Boleh jadi. Jadi nak sebut kata suasa ni, emas campur perak pun boleh, emas campur tembaga pun boleh, ikut. Emas campur apa pun, itu dipanggil suasa. Asal ada campuran daripada emas, dia panggil suasa. Tengok dia kata, kerana bahawasanya hakikat suasa itu ialah emas yang dicampurkan dengan tembaga dan lainnya lain daripada tembaga juga. Tafrek, maka emas itu telah maklum, telah diketahui sangat-sangat di sisi sekalian muslimin. Diketahui apa tu? Naif-naif. Akan bahawasanya diharamkan atas laki-laki yang akil baligh. Maklum dah kata emas tu diharamkan di atas laki-laki yang akil lagi pula baligh. Kata haram tadi tu yang diharam atas laki-laki akil baligh tu yang menaskan demikian itu, demikian itu diharamkan atas laki-laki akil tu. Yang menaskan siapa dia? Oleh ahadis-ahadis. Ini oleh hadis-hadis. Lagi pula, dan perkataan-perkataan ulama. Tiada ada khilaf padanya. Pada demikian itu. Ini pada tiada ada khilaf padanya pada kata diharamkan atas laki-laki yang akil baligh tu. Tak ada khilaf. Semua kata haram. Mana dalil lain? Setengah daripadanya. Daripada ahadis-ahadis tadi. Nah, tengok. Ada hadis, tengok. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahwasanya berkata ia, ya Ali, aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ia, ya Rasulullah, akan sutra. Maka menjadi ya Rasulullah akan dia, akan sutra itu pada tangan kanannya. Satu. Lagi pula, dan akan emas. Ini apa ni? Atau ada ni? Yang ni, aku lihat akan Rasulullah SAW mengambil ia, ia emas, ya, atau pada kata sutera. Dia dua perkara Nabi tak ni, tengok. Maka menjadi ia, ya Nabi, akan dia, akan emas tu, pada tangan kirinya. Ni tengok. Jadi sutra untuk laki-laki lah. Jadi tengok. Aku lihat akan Rasulullah SAW mengambil ia Nabi sutra. Maka menjadi ia akannya pada tangan kanannya. Maksudnya menjadi. Maksudnya dia letak kat tangan kanannya. Dan akan emas. Jadi Nabi ambil pula emas. Maka menjadi ia Nabi akan dia akan emas tu pada tangan kirinya. Dia letak dua. Emas satu, sutera satu. Kat dua, tak dua tangan ni. Lepas tu. Kemudian sabda ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadaini haramun ala zukuri ummati.
Artinya, bahwasanya kedua-dua ini, apa kedua-dua ini? Iaitu sutera dan emas. Laki-laki tak boleh pakai sutera. Apa laki-laki nak mai pakai kain batik tu, ada sutera tu tak boleh pakai tu. Kalau orang pergi function aja, kalau pakai baju sutera tu haram tu. Sutera tiruan tak apa tak? Tiruan ada. Ada. Tiruan tak apa, tapi kalau yang Yang sutera kayu betul ulat tu. ulat sutera tu memang mahal gila kan. Hitung ribu harga dia. Oh, tapi ada pakai sutera yang ribu. Ada tak kalau menteri-menteri dia pakai? Orang biasa ni tak mampu lah kalau orang besar dengan kita sutera Korea lah tak. RM50. Yalah. Ada tak apa. Kalau ribu tu orang tak boleh pakai ya. Dah lah haram mahal pula dah. Ya, Aduh. beribu harga dia. Dah beribu satu, mahal satu, haram tak dah. Lagi. Aduh, rugi saja beli. Banyak. Ha. Artinya bahawasanya kedua-dua ini iaitu emas dan sutera tu diharamkan atas yang laki-laki daripada umatku. Meriwayat akan dia, akan ini hadis oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang terbaik satu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhilla az-zahabi wal hariri li inasi ummati wa hurrima ala zukuriha. Dihalalkan emas dan sutera bagi yang perempuan-perempuan daripada umatku. Kami sebut. Orang perempuan tak apa. Dan diharamkan atas yang laki-laki daripadanya, daripada emas dan sutera. Habis. Meriwayat akan dia, meriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad pada musnadnya, musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dan berkata At-Tirmizi, hadis ini hadis hasanun sahihun. Hadis hasan sahih. Tu. Boleh baca Tirmizi, Tirmizi, Tarmizi. Boleh baca tiga eh. Tirmizi, Tirmizi, Tarmizi. Bitasli sita. Dan lagi diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ia, ya Rasulullah, akan suatu cincin daripada emas. Melihat kat mana tu? Pada tangan seorang laki-laki. Nabi tengok dekat tangan seorang laki-laki. Tu. Maka mencabut ia, ya Rasulullah, akan dia, akan cincin daripada emas pada tangan seorang laki-laki tu. Nabi cabut tu. Dan melontar ia, ya Rasulullah, akan dia, akan cincin emas tadi tu. Kita kalau cabut kat tangan orang laki-laki mah kena pukul. Nabi tak apa eh. Ui. Kalau kita lebak gitu nak kata mencegah mungkar tu. Nampak pakai pakai baju mu tarik tu oi. Dua buat, dua buang eh. Oi, jangan main. Ha ni tengok. Dan bersabda ia, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya'madu ahadukum ila jamratin min narin. Nampak tu Nabi sebut tu. Ha. Menyahajai seorang kamu. Apa menyahajai? Yakni sengaja. Dan ini orang yang pakai cincin emas tu seperti orang yang sengaja masuk pada neraka. Orang kata free-free masuk neraka. Haa, darah ini tanya. Artinya menyajai seorang kamu kepada satu bara daripada api neraka. Apa maksudnya? Tulis itu, yakni orang yang memakai cincin emas itu seperti orang yang sengaja memasukkan dirinya kepada api neraka. Itu maksudnya. Yakni orang yang memakai cincin emas itu seperti orang yang sengaja memasukkan dirinya kepada api neraka. Dia pakai cincin emas tu, soalnya free-free dia masuk neraka free. Allah Akbar, right? Habis itu meriwayatkan dia ini hadis oleh Muslim. Dan lain-lain lagi sangat banyaknya. Banyak lagi dalil itu disebut tiga lah. Memada lah tu kita. Eh. Tiga tu cukup lah. Habis. Lagilah. Ni cerita pasal suasa lagi lah. Habis. Dan setengah daripada perkataan ulama itu, iaitu berkata Al-Ustaz Mustafa Muhammad Imarah di dalam dawabitnya di dalam dawabitnya, dalam kitabnya, dalam kaedahnya, dalam kitabnya atas At-Targhib wa Tarhib, pada Namrah. Namrah tu apa? Kitab Rumi tulis Namrah ke Namirah? Ha? Kan ini? Kitab Rumi? Saya tak ada kitab Rumi, Ustaz. Siapa ada kitab Rumi? Siapa dia dah ada? Siapa dia tak ada ini kan? Lupa. Siapa tak ada kitab Rumi kan, ni? Dia baca Namrah. Namrah ni dipanggil nombor muka surat. Namrah ni nombor muka surat. Kitab Rumi semua tak ada, eh? Semua tidak jauh, ya? Eh? Tak apa. Pada Namrah 385 juzuk ketiga. Kitab ni saya ada Tarikh wa Tarhib, ada 4 jilid. Tarikh wa Tarhib ni kitab hadis. Dia ni. Dia kitab apa? Dia kitab hadis lah, Tarikh wa Tarhib. Kitab ni saya dapat, ada kitab ni 4 jilid ni dapat dari Singapura. Dulu ada orang nak janji nak ambil kitab tu, tak ambil-ambil sampai ke lah ni. Mereka beli, duk beli kitab ni. Dan dah dapat kat saya pula. Kitab Tazim wa Tarhib. Bagus kitab ni. Baik. Apa dia sebut? Wa yahrumu ala rijali lubasul hariri. Wa takhattumu. واتخذتم بالذهب ويحل للنساء ويسير الذهب وكثيره سواء. Artinya, dan haram atas laki-laki
memakaikan sutera dan bercincin dengan emas. Ini dah sebut lagi tak tu ada tarikh wa tarhib ada sebut. Dan halal bagi perempuan-perempuan hadir-hadir ni tempat kita nak ni. Dan bermula yang sedikit daripada emas dan banyaknya emas itu bersamaan juga. Sama ni. Sikit ke banyak ke haram juga. Nampak ni eh. Kalau saya tanya emas ni saya pakai 0.001 je. Ada persen emas tu sikit. Tak boleh haram. Ha, ni dalam kitab ni sebut ni. Ini kita belajar sedikit hukum eh. Ini eh. Imam Syafi'i ni alim. Dalam kitab Arab, kalau kita Arab tak ada. Ni kita jawi je kita patut kita kita jawi ni dia baca untung. Karena tambahan bermusannif tu sendiri. Pada setengah orang kata aku dah belajar dah kita tak nak tanya kita Arab ya lain tapi tak sama kita jawi. Ya. Yeah. Walaupun dia terjemahan dalam kita Arab tapi tak sama. Sebab ada dua tak sama dalam ni. Kalau siapa perasan yang pertama dalam ni dia cerita pasal kaum apa tu kaum pemuda. Puak pemuda. Yang ni puak Wahabi. Betul. Yang kedua yang dia cerita belakang ni masalah tasawuf dengan masalah suasa. Tiga ni dapat. Kalau yang tak ada dalam kitab tak ada tak ada. Hai. Kalau siapa mengaji kitab ni dia akan perasan tiga maklumat ni. Dia berbeza dengan kitab Arab. Baik. Dan dia kata dan bermula yang sedikit daripada emas dan banyaknya banyak emas itu bersamaan jua sama je. Apa bersamaan jua? Yang ni pada pihak haram tulis itu. Yang ni pada pihak haram tulis itu. Wajah syabah dia. Dan demikian inilah juga berkata Abu Syuja' Abu Syuja' ni tak silap ni mata Nabi Syuja' tu yang fiqah kita tu Syafi'i kita pada ibaratnya ibarat Abu Syuja' kata kitab kau itu takrib. Matan Abi Syuja. Matan dia nama kitab dia. Tak silap saya nama dia Matan Ruwah itu takrib. Syarah dia Fathul Qarib. Hasyiah dia Baijuri. Ha tu. Saya ngaji dulu Baijuri dengan apa dengan hasyiah dia dengan Babeli. Kitab Arab kan kitab fiqh dua jilid. Masyhur kitab ni kat pondok. Dan sangat-sangat banyaklah nas atas haram emas. Seperti yang tersebut itu, seperti yang tersebut itu di dalam kitab-kitab fiqh seperti Fathul Wahhab. Ha, ni saya ngaji kitab ni. Fathul Wahhab, karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini saya ngaji sendiri dengan beli. Dekat Mesir tu. Ustaz, mata Abi Sujak ni berapa jilid, Ustaz? Nipis ni. Oh. Dia nipis dia. Dan ada orang terjemah, ada orang terjemah. Bicara fiqah je, Ustaz, ya? Ya, fiqah. Abu Sujak, nama dia. Kalau nama kitab dia, Ruwah itu Takrib. Abu Sujak tu nama dia. Seperti Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ni pengarah kitab dia Syekh Zakaria Al-Ansari. Ni pun saya ngaji kitab ni. Fathul Wahhab ni syarah bagi manhajut tulab. Ni syarah ni. Al-Ghayah wa Taqrib, Ustaz ya. Al-Ghayah tu takrib. Al-Ghayah wa Taqrib. Masyur kitab tu.
Dan juga tersebut lagi tafsirkan lain seperti Fathul Wahab. Fathul Wahab ni syarah bagi Manhajut Tulab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Guru bagi Imam Ibn Hajar Al-Haytami, guru bagi Imam Romli, guru bagi Syekh Khatib Syarbini. Dan syarah Ar-Raud. Syarah Ar-Raud. Syarah Ar-Raud ni tak silap daripada Imam Nawawi. Saya lupa matan dia. Matan Ar-Raud. Matan Raudah. Tu lupa matan dia. Dan lainnya, banyak lagi kata matu haram. Sehingga di dalam kitab-kitab Jawi pun sangat nyata. Tak payah tengok kita harap kitab Jawi. Banyak je. Matlab Badrain. Tengok Bak Mah. Bak Zakat. Matlab Badrain yang dia sebut. Kashful Lisan. Tu. Nanti akan datang bahan juga bahan kitab Buriah tak sampai lagi. Ada. Terlibat lagi, lagi dakik tu, lagi dalam tu. Pening kepala nanti. Buriah, Sabila. Semua ada sebut. Jangan risau akan sebut. Tak sampai masa lagi. Baik. Dan dan terang tiada berhajat kepada perhamba. Bawakan di sini. Dia kata tak payahlah hamba nak nak jelaskan kat sini. Tahu semua maklum dah. Mah tu haram. Dia kata. Tak berhajat dia kata. Dan serta demikian itu. Dan serta demikian itu. Demikian itu apa? Demikian itu, ini demikian itu sangat-sangat banyak nas tu atas haram mas tu. Tiadalah satu orang daripada fuqaha yang mengkaitkan haram emas atas laki-laki itu dengan sucinya daripada campuran. Tak ada seorang fuqaha kata nak kaitkan kata emas tu suci. Laki-laki tak ada. Seorang pun tak ada kait. Hanyalah mengitlak sekalian mereka itu akan haram emas atas laki-laki. Hanyalah mengitlak. Apa mengitlak? Hanyalah mereka itu menggunakan ataupun tiada mengkaitkan ataupun menggunakan apa? Itlak. Hanya mengitlakkan, menggunakan setelah mereka itu, mereka itu fukah, akan haram emas atas laki-laki. Semua kata, haram emas di atas laki-laki. Demikianlah pada sekalian kitab-kitab fiqah. Kita fikir mana? Yang perhamba lihat akan dianya. Akan kita fikir tu. Padahal tiap-tiap itlak itu, tiap-tiap penggunaan itu itlak. Tiap-tiap penggunaan itu melengkapi akan sekalian baginya bagi emas. Semua lengkap dah. Maka boleh diibaratkan. Maka boleh dicakap ganti. Ini ibarat maklum dah. Maka boleh diibaratkan. Maka boleh dibuat tutur ganti. Dengan sekira-kira. Mafhum daripada itlak itu. Ini mafhum, ini difahamkan daripada penggunaan itu. Maklum dah. Kita maklum dah dalam kitab fiqah. Disebut penggunaan kata emas tu haram di atas laki-laki. Nampak eh? Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah.
Bermula emas itu haram atas laki-laki. Nah, sama ada khalis. Apa khalis? Tulis. Khalis ini emas semata-mata tanpa percampuran. Itu emas khalis. Emas khalis ini kita panggil emas Matulin dah. emas tulis 99.99. Ha, tu. Itu khalis. Kan? Temui emas khalis, emas tulen. Atau bercampur yang setengah daripadanya. Daripada emas tu suasa. Yalah, bila sebut suasa ni, campuran tembaga ke perak ke, dengan suasa. Ha, eh? Maka bolehlah dikatakan suasa itu haram atas laki-laki. Ha. Kata boleh kita katakan suasa itu haram atas laki-laki dengan nas emas itulah sahaja. Dengan semata-mata nas daripada emas tu saja. Kita ambil dalil kata dengan nas tu emas tu. Kan dia sebut tadi dah emas tu tak kira banyak ke sedikit sama. Kalau campur tu tak boleh dah. Maka demikianlah jua memfatwa. Memfatwa. Memberi fatwa. Dia kata apa? Oleh setengah daripada guru-guru perhamba yang muhakkik. Apa muhakkik? Padahal dah beritahu lah. Apa maksud muhakkik? Orang yang menetapkan satu masalah dengan dalil. Isbatul masalah bidalil. Itu muhakkik. Lagi. Perlu kita beritahu lah. Muhakkik ni orang, bukan orang sebenar. Orang yang menetapkan satu masalah dengan dalil. Itu dipanggil muhakkik. Ya. Kata dia bagi muhakkik. Dia kata, demikianlah juga memfatwa oleh setengah daripada guru-guru perhamba yang muhakkik. Yang perhamba pegang atas perkataannya. Perkataan guru-guru yang muhakkik tadi tu pada tiap-tiap masalah. Pada tiap-tiap masalah tu yang bersalah-salahan manusia zaman sekarang padanya. Pada masalah tadi. Jadi banyaklah. Jadi pengarah kitab kita ni dia pegang pada cakapan guru dia. Guru-guru dia yang muhakkik kata semua yang kata haram. Fatwa tu. Waffaqahu Allah Ta'ala khairat tawfiqi wa nafa'ana bihi wa jazahu khairal jazai. Apa maksudnya? Waffaqahu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada terjemahan tak? Ada terjemahan, saya terjemahkan. Mudah-mudahan memberi taufik akan dia
Mudah-mudahan memberi taufik akan dia, akan setengah daripada guru-guru aku tadi. Memberi taufik itu oleh Allah Ta'ala. Memberi taufik itu khairat taufik. Akan sebaik-baik taufik. Apa taufik dulu dah beritahu ni? Apa maksud taufik? Apa makna taufik dulu? Tak ingat, Ustaz. Okey, tak apa. Apa makna taufik kali ini? Kekuatan untuk mengamalkan apa, beribadat. Kekuatan beribadat. Untuk mengamalkan ketaatan kepada Tuhan. Apa dia? Apa? Kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Lebih kurang. Tapi dia, khalqul qudrah fi ta'ah. Allah Ta'ala menjadikan apa, menjadikan kekuatan taat kepada Allah. Khalqul qudrah, menjadikan kekuatan itu di dalam ketaatan kepada Allah. Bahasa Arab dia Ustaz. Khalqul qudrati fi ta'ati. Nanti saya tulis. Baik, kali tulislah. Taufik lawannya khizlan. Betul tak? Banyak kali saya bagi. Tapi, tapi lain kitab. Ya. Ke mana? Khalqul qudrati. Ala kullu qudrati. Menjadikan kekuatan khalqul fi ta'ati. Ala qudrati. Menjadikan kekuatan pada ketaatan. Ketaatan ini ketaatan pada Allah lah. Itu. Itu tak ada dia. Dah mula sebar apa? Kalau apa nak, apa tu? Dah mula menyampaikan pada doa ini, peningat lah juga zaman ni. Saya tak boleh, saya kurang lagi, jangan risau. Elok ni. Dah habis tulis dah? Dah jalan dah? Dah habis tulis dah jalan dah? Sudah. Okey, baik. Kata berlawan ni Ustaz. Dia apa tu, taufik lawannya khizlan. Ni. Khizlan ni maksud dia khalqu qudrati fil ma'siyati. Dia maksudnya dia terbalik sikit dia. Khizlan maksudnya sama juga khalqu qudrati juga tapi fil ma'siyat. Nauzubillah zalik ah. Fil ma'siyat. Tak maaf ya, tulisan tak lawa ni. Tak apa tak, janji faham. Khalqu qudrati fil maksiat. Itu pada khizlan. Taufik lawannya khizlan. Maksudnya, menjadikan kekuatan pada maksiat. Itu nak uzun jalik lah. Itu pada khizlan. Hidayah lain eh. Kita orang semua selalu sebut taufik hidayah. Dia tak berlaziman dulu tu. Taufik lain, hidayah lain. Orang tu dapat hidayah, tak mesti dapat taufik. Kalau qudrati itu maknanya Allah beri kekuatan pada ketaatan saya.
menjadikan kekuatan pada ketaatan, ini ketaatan pada Allah. Khalqu qudrati fil ma'siyati, menjadikan kekuatan pada mengerjakan maksiat. Na'udzubillah, tak jauhlah. Itu dipanggil khizlan. Ini taufik. Ini panggil taufik. Baik, habis. Habis dah. Okey. Haji, habis tulis je. Dah dapat. Okey. Wafakahullahu ta'ala. Mudah-mudahan memberi taufiklah akan dia, akan setengah daripada guru-guru hamba tadi oleh Allah Ta'ala khairat taufik. Kalau menjadi masalah tu, khairat jadi mafhum mutlak. Akan sebaik-baik taufik. Wa nafa'ana bihi, dan mudah-mudahan memberi manfaatlah ia Allah Ta'ala akan kami bihi, dengan dia, dengan guru-guru kami tadi. Wa jazahu, dan mudah-mudahan membalas lah ia, ya Allah Ta'ala akan dia. Membalaslah ia, ya Allah Ta'ala, hu akan dia, akan guru-guru kami, khairul jazak, akan sebaik-baik balasan. Ini saya tolong terjemahkan. Habis itu. Berkata Syekh Ahmad Khatib di dalam kitabnya Ar-Riyadu Al-Wardiyah, pada muka Namrah 24. Ini panjang lagi ni cerita dia. Nanti kita sambung pula minggu depan. Tuan-tuan tak ada situ, tak habis lagi masalah suasa ni. Tapi bagus juga boleh dapat ilmu tentang bab suasa ni. Zaman kita pun banyak juga orang-orang kaya kan. Orang lelaki-lelaki nak pakai kan. Dia bahas ni sampai setengah. Panjang pembahasan dia. Satu lagi dia akan bahas pula masalah sutera. Habis. Nanti tolong tanda kita sambung lagi minggu depan. Berkata Syekh Ahmad Khatib di dalam kitabnya Wallah Subhanahu wa Ta'ala A'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbula wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka.